Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat info lagi ya, info tentang daerah rekreasi untuk keluarga ataupun anak kecil, anak dewasa ya. Ini tepatnya di dekat tempatnya pribadi ya. Kalau di atas itu kan ada gunung apa namanya itu. Ini kalau dari jalan poros sampai ke lokasi ini jaraknya sampai 250-an lah. 200, enggak sampai 200 ya. Ini lagi rame-ramenya karena ini baru dibuka ya. Baru dibuka. Nah, ini baru pulang. Ini baru dibuka dan diresmikan. Ini separuhnya belum jadi. Nah, ini pulang ya. Baru-baru. Kalau untuk anak kecil bisa. Nah, ini bagian sini dia. Nah, sini. Kalau tempat parkirnya ya masih belum terlalu luas ya, karena masih baru, jadi pelan-pelan. Jadi jalan. Ini ya dekatnya pasar, ini lokasi pasar. Nah, di sini. Kalau parkirnya bayar enggak ya? Kurang tahu ke pribadi ini. Nah, nanti kita masuk dalam, cuma lihat sebentar aja. Ini dalam perbaikan ya, masih belum selesai, separuh selesai. Nah, jualannya di sini. Pokoknya jualan ya ala kampung gitu. Parkirnya di sini, itu ada tulisan parkir. Nah, itu. Ya, ini tambahan lagi sedikit, kalau parkirnya itu bayar 2.000, terus kalau kita mandi-mandi itu 10.000-an. Ya, itu mungkin bisa diubah di lain hari atau waktu. 10.000 itu full dewasa dan anak-anak. Bagian sini. Sini. Belum bayar ya? Tuh. Pembangunan kolam renang anak. Jadi untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak keluarga, anak-anak kecil ya, umuran segini ya, kelas-kelas SD, karena kedalamannya itu nggak terlalu dalam ya, untuk anak-anak saja. Sekarang kita masuk ke dalam dan malah dulu tuh anak kecil parkirnya di bagian sini. Kalau sempit ya, kalau di bagian dalam itu kalau untuk bakar-bakar nggak bisa. Oh, anak kecil-kecil. Kalian nggak bisa kok? Hah? Nggak di? Sama? Kan nih? Alah, kalau kita salah, bro, kita nggak oh. Oh. Tangan? Gede-gede es gitu. Otak! Ya, aku loh, kentanya arah-arah, balik-balik kan. Oh. Masa kamu? Tipis? Itu? BS. Cepat? Gak terlalu luas, kok luasnya ini. Gak tahu keren berapa ya. Kurang, ya iya. Ini sebelahnya di sana itu belum jadi. Ini sementara dia persiapkan ya. Oh. Masalahnya ini gratis ya. Gratis. Di sini. Oh. Ah, jangono. Ya, anak-anak kelas SD lah main di sini, SMP. Dalamannya ini 60 cm. 60 atau 80 ya? 60 kayaknya. 60 cm ya. Tapi airnya belum terlalu dalam, masih diisi. Tuh. Masih belum terlalu full. Jadi ini bisa naik lagi di bagian sini. Babon, pokoknya babon. Pokoknya anak dewasa, anak kecil ya bisa main. Ini masalahnya masih belum ya. Kalau masalah tempatnya untuk singgahnya ataupun ganti itu bawa sendiri ya, masing-masing.
Ini tempat untuk cuci tangan. Ini sementara masih free. Dan nanti kalau sudah satu hari ke depannya itu mungkin bayar ya, bayar. Ini nggak sewa ini, ya kayaknya nggak sewa, cuma untuk biasa aja ya di bagian sini. Jualannya di bagian depan, jualannya. Di luar juga bisa. Ini lagi nungguin anaknya lagi seneng-seneng. Daripada kita jauh-jauh ke kota, lebih baik ya alangkah baiknya kita fungsikan tempat yang di sekitaran kita ya. Kalau di bagian atas itu, nah itu wisata kembang, gunung kembang lah, kembang apa itu, ada di deskripsi videonya. Jadi jaraknya antara di sini dengan yang terdahulu itu, yang gunungnya, itu kisaran nggak sampai 1 kilo, 700 meteran lah, kurang lebih ya, dari tempat sini sampai yang di bagian ujung sana. Itu kembang, gunung kembang apa? Yang sebelahnya masih perbaikan. Nah, itu masih perbaikan. Nah, itu 80 cm. Kurang lebih ya. Kalau ini 80 cm, yang itu 60 cm ya. Masih dalam perbaikan. Ya pokoknya untuk anak-anak kecil, anak dewasa, ya kelas-kelas SMP ya, SMP, SD itu bisa lah di sini. Masalahnya ini free, bebas, jadi semua bisa masuk. Pintu masuknya ada di belakang, di depannya kita, pintu masuk kiri dan kanan. Kalau bannya itu hari ini tuh nggak bayar, nanti hari kedepannya baru bayar ya, ini masih free. Kalau bayarnya pribadi kurang terlalu anu. Akhirnya masih belum full. Ini baru datang, belum terlalu banyak. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, ini yang mening-mening loh. Enggak ada ya. Dah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Podcast.